Pirsa, sesosok mayat pria ditemukan tertelungkup di kawasan wisata Pantai Utara Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mayat pria pekerja serabutan itu tertimbun pasir pantai dalam kondisi tanpa busana. Mendapat laporan penemuan sesosok mayat pria, tim Inavis Polres Tuban langsung datang dan mengevakuasi jasad di kawasan wisata Pantai Utara Tuban, Jawa Timur. Saat ditemukan oleh seorang pengunjung pantai, mayat pria yang belakangan diketahui bernama Ririn Setiawan, warga Kelurahan Cendoro, Kecamatan Talang, Tuban, Jawa Timur itu dalam posisi telungkup, sedikit tertimbun pasir dan tanpa mengenakan busana. Tim Inavis yang melakukan identifikasi tak menemukan kartu identitas diri maupun barang berharga lain. Namun, identitas korban diketahui melalui pemeriksaan sidik jari. Ada bekas luka itu belum diketahui karena belum dilakukan pemeriksaan urgensi, baru dilaksanakan pemeriksaan oleh dokter baru diketahui. Belum diketahui apakah korban tewas karena kecelakaan atau lantaran jadi korban pembunuhan. Untuk mengetahui penyebab kematiannya, jasad pria itu dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban. Sapa Deran Wijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur.